aku boleh gak jadi pacarnya Aibda? Eh, Cika, Cika, jalan buka mundur. Aduh, Mas Gak. Do you want to know? Halo guys, buat yang belum subscribe, subscribe ya. HP-nya ditegakin dulu nih. Tekan tombol subscribe-nya sampai abu-abu. Eits, tekan juga loncengnya. Pilih semua, biar kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru. Jangan lupa tekan jempol ya, sampai menjadi biru. Dan share video ini. Oke, terima kasih guys. Hai guys, ketemu lagi sama Nicole nih dan Anna. Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua masih di Kesempatan. Oke guys, hari ini kita masih mau meneruskan cerita Sakura hamil bayi kembar melahirkan. Sudah melahirkan ya. Ini part yang ke-7 ya? Iya, ke-7. Kira-kira gimana kesehariannya Sakura dan bayi kembarnya? Oke deh, langsung saja. Setengah tidur, setengah enggak. Dari tadi denger tangisnya si kembar, kenapa lagi? Aduh, Jong, ayo, Jong. Itu si kembar lapar, kasih makan. Kasih makan, mana bisa makan? Ya, aduh, saya kasih susu. Aduh, iya, emang kamu mau kemana sih? Aduh, mau beres-beres. Aduh, kembar. Kamu nangis terus. Aduh, jangan nangis dong. Nyanyi aja. Aduh, enggak, mana bisa bernyanyi. Udahlah, aku mau bangunin Mio Bobby. Aduh, Bobby, aku gak bisa tidur, iya. Mio Bobby, ayo bangun. Nana, Mio sudah bangun. Aduh, Dede kok nangis terus sih? Ya, memangnya kayak gitu. Yaudah, yuk bangun saja. Kenapa yuk gak nyanyi aja sih, Dede? Ya gak bisa lah, mana bisa Dede nyanyi. Aduh, Bobby, ayo bangun. Bobby sudah bangun, Nana. Iya, kenapa gak nyanyi aja sih, Dede? Aku mau mandi dulu. Aduh, gimana sih anak-anak aja, masa banyak nyanyi? Akhirnya, udah mandi. Nana. Nana mau masak dulu ya, kalian mandi ya. Iya, Nana. Barangnya habis di kulkas. Waktu harus pas aja, harus ke pasar terapung. Gong! Aduh, Sakura ini apa sih panggil-panggil? Aduh, iya, apa? Kesini aja. Gong! Apa? Gong, kamu jagain kembar ya. Soalnya ini nih, aku mau ke pasar terapung. Hah? Suruh jagain si kembar? Aku kan bingung, udah lama gak jaga bayi. Gelang gong, cepetan jagain ya. Aku aduh mau ke pasar. Tunggu. Aduh, ditinggal. Gimana sih, Gong? Yaudahlah, yang penting kan aku kan udah bawa tas sendiri. Aduh, balong-balong udah habis. Satu bulan ya sepertinya aku gak belanja ke pasar ya. Ke pasar terapung. Oh, itu tuh di situ pasarnya. Parkirnya di mana ya? Itu tempat parkir. Ah, di sini saja. Atuh. Tuh Sakura sudah datang. Iya. Sakura, kita di sini. Sakura. Iya. Kamu datangnya kok terlambat banget. Ayo, cepetan kita belanja. Ada yuk, belanja yuk. Itu Baki ada yang ganteng. Sudah, Cika, gak usah. Iya, sudah, Cika, gak usah. Gak apa-apa itu loh, aku mau ke situ sebentar ya, sebentar aja. Ntar kamu kecebur loh. Gak apa-apa, aku mau lihat dulu di situ. Mas. Oh, mau beli buah, Mbak? Iya, aduh, Mas, ganteng banget. Mau beli berapa? Aku mau beli satu deh semangkanya. Oh iya, sebentar ya. Waduh, aku nampang dulu. Aduh, Mas ganteng. Masa kamu kan naksir sama aku yang super cantik? Waduh, jatuh deh, malu deh. Aduh, Mbak, gak apa-apa. Udah, gak apa-apa. Aduh, malu deh. Kalian kok malah ketawain sih? Makanya sudah dibilangin, jangan nampang-nampang, sudah belanja di sini aja. Yaudah. Pak,
Baksonya berapa? Satu porsi 10.000. Oh ya udah ini ya. Oh ya udah, semoga senang ya. Iya. Waduh, ganteng banget itu, ganteng juga. Aduh Cika, sadar Cika. Aduh, I love you, Mas Ganteng. Aduh, aku boleh gak jadi pacarnya AFK? Cika, jalan buka mundur. Aduh Mas Ganteng. Si Cika kecebur lagi gimana sih? Kalian nih kok malah ketawain sih aku kecebur. Kamu sih dibilangin jalannya mundur-mundur. Sebentar aku mau belanja. Mas, pentolnya berapa? 10? 25.000. Mahal banget sih Mas. Aduh gimana sih? Ini pasti cuannya banyak ya. Aduh beneran ini daging asli. Gak mau tahu. Itu loh di tempat lain itu lebih murah. Waduh gimana ini? Di sana aku gak mau beli di sini. Ya sudah beli aja di sana. Dasar bawel cerewet sok kecantikan. Sudah Cika sudah. Aduh apa sih aku mau marah-marah sama saya. Dasar gila itu. Dibilang gila aku. Sudah. Sakura itu kayaknya debu bawel. Iya. Jeng Sakura. Iya. Sudah biarin Cika aja ngomong. Halo. Ada Dek Cika juga. Aduh Dek Cika gimana kabarnya? Aduh, iya baik-baik Bu. Dek Cika sudah lihat gak sinetron terbaru itu? Ikatan Batin itu, aduh cantik banget loh Mbak Anti. Terus tuh Mas berdebaran, bikin jantungku berdebar-debar. Aduh, rasanya jantungku mau copot. Aduh, ibu bawel banget sampai pusing di kepala aku. Gimana ini? Aku mau ngomong sampai gak bisa. Aduh, andai aja suamiku bisa diganti. Aku ganti deh sama Mas berdebaran. Aduh, Bu Salabu namanya Mas Aldebaran. Iya maksudku itu. Terus ada juga itu suara hati saya. Itu bagus juga ceritanya. Aduh, salah lagi sih Bu Bawel. Itu harusnya kan suara hati istri. Kok suara hati ibu gimana sih? Iya maksud saya suara hati istri. Aduh, Bu. Sudah, Bu. Jangan kebanyakan nonton, Bu. Mending kayak saya aja, Bu. Saya, Bu, nonton film Korea, Bu. Itu bagus juga, Bu, film Korea. Wah, keren banget, Bu. Itu tentang, apa namanya, True Beauty. Itu cewek jelek jadi cantik, Bu. Waduh, Bu, mendebarkan, Bu. Itu lebih mendebarkan, berdebar-debar sampai jantung lepas, Bu. Sampai gak bisa dipasang lagi, loh, Bu. Gimana sih ini sih Jeng Cika apa Dek Cika nih? Wah, Bu, pokoknya menakjubkan sekali cowoknya, ganteng-ganteng cowokan, Bu. Bukan berdebaran lagi, Bu. Sampai lepas pokoknya jantung itu, Bu. Dia kok tahu banyak sih. Aduh, aku pokoknya gak mau kalah. Wah, begitu ya. Tapi kayaknya aku masih seneng sinetron kita kok. Wah, itu juga ada dari jendela tetangga tuh bagus juga. Itu lebih keren loh. Aduh, si ibu gak mau kalah. Gimana sih ini? Sudah, nonton kayak saya. Atau mau dari jendela si Bo juga ada. Aduh, ini gak selesai-selesai gimana sih? Iya. Kak, ayo kak, kita lihat ke Dede. Aduh, iya nih nangis terus gimana? Dede, ini kenapa? Dede nangis melulu. Aduh, gak tahu juga nih nangis melulu. Sudah dikasih susu masih nangis. Dede kasih susu aja. Ya sudah, ambilin di bawah ya. Yang ada di meja. Iya. Iya, cepetan Bio. Iya, Dede. Ayo, Bobby. Susunya tadi di mana, Bobby? Itu katanya di dapur. Mana ada susu di sini? Itu tuh di kulkas tuh. Kakak, ntar dikasih susunya dingin. Aduh, nanti adeknya nangis. Enggak. Tadi kan Dede suruh ambil di bawah. Di bawah di mana lagi kalau enggak ada di kulkas? Dede, ini Dede susunya. Ya udah, minum susu dulu ya, kembar. Wah, lu kok masih nangis gimana sih? Mio, susunya kamu ambil di mana? Ambil di kulkas, Dedi. Gimana sih? Aduh, ya sudah Dedi ambil sendiri. Aduh, gimana sih Mio? Masa ambil di kulkas sudah dibilangin suruh ambil di meja dapur? Nah, ini dia. Aduh, nangis terus pusing kepalaku. Ayo, Dedi, cepetan. Aduh, ya. Nih, yuk minum susu dulu, yuk. Nah, udah hangat ini. Mio, kamu ini gimana sih? Masa diambilin susu dingin? Aduh, Dedi, Mio kan gak tahu tadi katanya di bawah. Ya sudah, yuk kita mandiin dulu nih. Kayaknya udah tenang nih. Hati-hati bawahnya ntar jatuh. Kamu bisa kan mandiinnya? Pernah diajarin anak-anak? Iya, pernah. Mio tahu kok. Beres. Lucu banget ya, Dedi. Iya, lucu banget. Iya, lucu banget. Loh, Dedi kayaknya seneng deh. Jadi tapi kata Nana, mandinya gak boleh lama-lama, bro. Cukup sebentar aja. Yang penting hangat. Wah, dia seneng, Dedi. Oh iya, dia seneng banget. Seneng main air. Jadi ini sudah terlalu lama loh mandinya.
Udah yuk sudah. Jadi mandinya tadi udah lebih dari 1 jam loh. Udah gak apa-apa. Aduh sampai berantakan kayak gini Bobby yang harus bersihin. Aduh ganti dede jadi tukang pel. Dede juga punya dede. Aduh Bio kok masih nangis gimana? Cup. Jangan nangis ya. Waduh Mio masih nangis gimana ini? Waduh Mio juga bingung gimana ini ya? Mio gimana Mio? Aduh Dedi, Mio kan gak pernah punya dede bayi. Telepon Nana deh kalau gitu. Ya udah telepon Nana aja. Aduh. Waduh baterainya lobet Dedi. Aduh terus gimana dong? Ya sudah gimana kalau joget aja ayo Bobby. Aduh gimana sih masa nadangin bayi joget? Papa jadi lele. Papa jadi lembar. Papa tole. Loh ini gimana sih? Aduh nasibku harus jadi lembar buat tenangin si kembar. Waduh seru banget ternyata ya kita cerita. Iya Bu seru banget Bu. Aduh ini kalau gak diajakin pulang gak pulang-pulang ini. Aduh iya nih gimana Sakura ya sudah kita ajakin pulang aja. Sebentar aku punya ide. Oke. Okay. Cika itu ada Cogan nyariin kamu tuh di belakang itu. Hah Cogan? Bu. Sebentar itu masih ceritanya belum selesai. Sebentar ya Bu kita pulang dulu. Tunggu. Tunggu deh Cika ntar aja Bu kapan-kapan. Mana Cogannya? Cuma dalam mimpi sih kak. Aduh dibohongin deh. Habis kamu dari tadi cerita gak selesai-selesai dasar ketemu Bu Bawel sama Bawelnya. Iya. Nah ini memang kamu saudaraan sama Bu Bawel. Habis itu Bu Bawel ceritanya sinetron melulu. Kalau aku kan sukanya Korea. Sama aja kamu sama Bu Bawel sama Bawelnya. Ih apaan sih? Ya sudah aku lapar ayo kita masak dulu. Ayo. Ya udah kan tunggu di sini ya. Perlu dibantu Sakura. Enggak. Tubuhnya nangis tuh. Iya. Ya udah aku juga ikutan. Cika, kamu jagain ya tusuknya ya jangan sampai gosong ya. Aduh aku juga mau lihat si bayi. Aduh sudah nanti giliran. Iya giliran aku dulu. Aduh gimana sih aku mau lihat si dia. Ya sudah deh, aku nungguin sup sambil nonton drama Korea. Waduh, ini bikin aku baper. Tapi semoga aja aku gak sampai jadi lemper. Kata si Gondrong kan kalau baper bisa jadi lemper. Gondrong ada-ada aja. Waduh, seru ya. Kisah Dilan dan Amandi. Sebentar kok Amandi, Amanda. Sakura, kamu gak nyium bau ini? Waduh, ini kan gosok ini ada ya. Bobby, kayaknya bau gosok kebakaran. Kebakaran, waduh. Cepetan. Kok bau gosong ya? Waduh, suku. Kebakaran. Aduh, tolong. Kebakaran. Cepet, lu ngambilin air. Aduh, gimana sih? Ini malah kebakaran. Gimana? Aduh, iya. Jangan sampai kebakaran lagi. Aduh, ini gara-gara masak. Ayo, bro. Cepet. Iya. Aduh, ayo, bro. Cepetan, bro. Aduh. Ya, supnya gosong. Waduh, supnya gosong. Aduh, Cika, kamu ini gimana sih? Nontron, aku kan gak tahu tadi sambil nonton kan kupikir lama. Aduh, kamu ini. Ya sudah, untung cuma sup yang gosong. Iya. Ya sudah, kita makan dulu. Maaf ya, bro. Maaf, untung rumahku gak kebakaran. Kalau kebakaran, bilang lagi, bro. Enak aja, emangnya duit sultan. Iyalah, emangnya bayarnya pakai daun, bro. Ya, pakai duit sultan lah. Aduh, kamu ini. Enak ya? Enak. Tapi supnya gak ada. Ya udahlah, gak apa-apa. Aduh kenapa aduh, tuh? Kenapa nangis lagi? Aduh. Nggak tahu, tunggu. Tup. Tenang. Iya. Tenang saya. Aduh Sakura coba diperiksa dulu Sakura. Kok demam? Kenapa ini? Waduh, Jong. Mana ini? Jong. Kenapa itu si Dede? Demam. Hah, demam? Kok bisa demam itu gimana? Ambilin kompres. Sebentar, aku ambilin kompres. Aduh, ini si baby kok bisa demam? Kenapa ini? Sudah ya, jangan nangis ya di kompres. Waduh, Sakura ini kenapa sih Dede bayi kok sakit ini? Mia, iya Dede. Ayo kayaknya harus ke rumah sakit deh, demamnya gak turun-turun Sakura. Iya. Aduh, Mia hati-hati. Sakura kamu yang jetir ya? Iya. Aduh Sakura, ini kenapa si bayi kecil kok jadi demam? Aduh, terus kamu gimana sih?
jangan ribut, jangan ribut. Aduh. Dok, tolong bantuin Tuti Kembang demam. Oh, ya sudah, ayo saya periksa dulu ya. Aduh tante, kok nangis terus ya? Jangan-jangan bawa BTS bill kali atau bawa nonton TV. Aduh Mio, itu mungkin sakit. Kecuali kalau Cika bayinya mungkin baru ajaib gitu. Minta BTS bill waktu bayi. Ih apa sih? Sebel deh. Ini sepertinya agak flu bayinya. Bisa karena mandinya kelamaan. Waduh gawat. Aduh, jangan-jangan gara-gara mandi tadi diajak main air ini. Tadi dimandiin bapak lama dong. Tadi sih, aduh karena dia seneng ketawa-ketawa jadi mandiinnya sampai 1 jam. Hei, aduh bapak saja sakit. Aduh. Bagus ya. Aduh, aku kan gak tahu. Dia kan soalnya ketakutan tadi sakit. Aduh, mending kabur aja deh, aduh Sakura. Bagus ya, mau lari kemana kamu? Aduh, aku Sakura, waduh aku kan gak tahu. Habis dari tadi dia nangis terus makanya. Gimana? Enggak, itu tadi tuh gagal mandi lama jadi flu. Ini dikasih obat ya, ini obat demamnya. Terus ini juga harus banyak istirahat dan banyak minum ya. Oh ya udah. Makasih dok. Makasih dok. Untung enggak apa-apa. Ya sudah kita pulang dulu ya. Iya kita pulang dulu ya, jaga baik-baik loh si kecil dok. Jangan mandi lama-lama. Iya, aduh. Ya sudah yuk kita pulang yuk. Kamu tuh gimana sih dong? Iya Nana, kata Dedi, Mio sudah bilang mandinya jangan lama-lama sebentar aja. Tapi kata Dedi gak apa-apa, Mio kamu ini. Ya sudah yuk kita istirahat yuk. Ya sudah semoga si Dedi cepat sembuh. Aduh kenapa lagi nangis, kan tadi sudah dikasih obat. Aduh gara-gara mandi kelamaan tapi kasihan juga. Aduh aku gak ngerti sih tadi. Dulu Mio mandi lama-lama juga gak apa-apa, tapi kan Mio kan memang bayi super. Aduh, supermi maksudnya. Astaga Dede, bisa gak masuk perut lagi? Dede pusing, salah Dede pusing. Aduh, kalau begini terus kayaknya mesti cari babysitter deh ini. Apa cari aja ya? Siang Pak, cari babysitter ya? Saya Mia. Babysitter segera datang. Babysitternya gendit gini. Aduh, gawat kalau begini. Aduh, kalau begini pusing aku sebentar. Coba yang lainnya. Siapa? Saya siapa? Aduh, modelnya kok kayak gini, kayak preman. Waduh. Saya siapa menjaga Pak babynya? Waduh, gak bisa takut ini aku kalau begini. Aduh. Kira-kira yang bagaimana ya? Wah, ini kayaknya cantik, manis, sopan. Cocok ini kayaknya. Halo, Pak. Saya Tina, perlu babysitter ya. Saya serba bisa kok, Pak. Bisa merawat bayi dan bisa membantu Bapak juga. Ini kayaknya cocok, ini cocok kayaknya. Karena Bapak ganteng banget ya. Aduh, saya suka deh sama Bapak. Saya Tina si Kunti, Pak. Kunti, waduh, gawat, tidak. Oke, guys. Aduh, kasihan banget deh si Gondrong. Pusing baru ngurusin bayi yang baru beberapa hari sudah sampai sakit kepala kayaknya. Yang mana mandinya kelamaan terus sakit, terus berniat mencari babysitter katanya. Kira-kira kalian mau diterusin nggak cari babysitter atau enggak? Oke deh, tulis di komen ya. Oke deh. Oke guys, jadi ini aku pamitan dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, love you. Bye.